masyarakat di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mulai panik dan meninggalkan dataran rendah di sekitar perkotaan. Ini semuanya mengarah ke arah... Saudara Lon, gempa berkekuatan magnitudo 7,5 skala Richter mengguncang Laratuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Selasa 14 Desember 2021 pada pukul 10.20 waktu Indonesia bagian Barat. Kerasnya guncangan gempa membuat warga berhamburan berlarian keluar rumah. Dalam video terlihat warga menggunakan sepeda motor untuk menyelamatkan diri usai BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Guncangan gempa merata terasa hingga ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Di Kabupaten Sumba Timur juga merasakan guncangan selama beberapa saat. Warga kaget dan bahkan lari keluar rumah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan terjadinya bahaya gelombang tsunami di sejumlah daerah wilayah timur Indonesia.